never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Satria Channel. Kali ini bukan seperti video-video saya yang sebelumnya tentang truk, tapi kali ini gua diminta tolong sama temen gua. Ini ada Corolla dengan kode mesinnya 2E dengan silinder 1300cc. Mobil ini kondisinya masih, kalau menurut saya ini masih okay banget. Catnya juga mungkin walaupun sudah dua kali pengecetan, tapi ini masih bisa dibilang mulus. Kemudian juga mesinnya masih okay, kering. Kemudian juga interiornya masih original. Kemudian kondisi joknya, kemudian juga panelnya masih hidup semua. Ini mobil perawatan ya, jadi suspensinya masih enak. Kemudian kelistrikan juga masih jalan semua. Ini platnya masih plat B, Jakarta. Jadi nanti bisa diperhitungkan kalau misalkan sudah terjadi deal untuk harga. Ini mobil ini ditawarkan dengan harga 25 juta. Posisinya ada di Kota Purbalingga. Nah, pokoknya teman-teman nanti yang berminat dengan Corolla ini, nanti akan saya sertakan nomor yang bisa dihubungi. Ya, sedikit cerita untuk Corolla. Corolla itu untuk Corolla ini memang dulunya bisa dikatakan sebagai mungkin produk gagal ya. Kenapa ini disebut sebagai produk gagal? Karena ini memang peralihan dari mesin penggerak roda belakang ke posisi roda penggerak roda depan. Jadi ini peralihan dari Corolla DX ya. Mobil ini keluar pertama adalah Corolla GL, namun yang ini adalah Corolla SE Saloon. Jadi versi facelift-nya cuma untuk bodi mungkin bisa dikatakan hampir sama ya, hanya beberapa bagian sudah berbeda dengan ciri khas tahun-tahun era tahun 80-an yang menonjolkan dengan action-action yang kotak-kotak yang mungkin agak bisa dibilang kaku ya. Cuma untuk Corolla ini sudah sedikit lebih keren karena ada balutan, mungkin kayak contoh ya, di sini ada karet-karet pelindung. Jadi kalau diharapkan dari, mungkin dari produsennya ini untuk melindungi mungkin dari goresan atau saat membuka pintu mobil. Kemudian mobil ini spion masih sama dengan versi-versi DX, hanya saja ini udah sedikit apa ya, ini jadi kayak modelnya punya Mercy, jadi ada pernya, nggak bisa di mungkin ditekuk ke dalam, jadi versinya seperti ini. Dan versi ini pun masih dipertahankan sampai ke generasinya AS92 atau Corolla Twin Cam. Cuma untuk ini lebih lebih lebar dan lebih mengkotak, ciri khasnya mobil-mobil era 80-an. Kemudian juga mobil ini yang saya heran, ini memakai overfender guys, memakai overfender. Jadi mobil-mobil dulu itu kan ciri khasnya gimana ya, suka yang tinggi-tinggi gitu loh, jadi ada masih ada space yang lumayan kosong ya. Makanya kalau anak-anak udah zaman sekarang biasanya kalau dibeli itu dibikin ceper. Nah seperti ini, jadi masih ada space yang kurang lebih agak lebar, ada mungkin 10 cm ada. Kemudian ini velgnya udah pakai ring 15 ya? 14. Oh, ini pakai ring 15 dengan ukuran bannya 175/65. Kemudian ada pelindung air, kepet airnya di belakang. Kemudian juga facelift lampunya sudah beda dari versi yang GL. Kemudian juga ya, karena orang-orang dulu itu seneng action-action yang kayak apa ya, grill-grill kotak-kotak kayak gini. Seperti sarang tawon.
kemudian kalau kita lihat dari keseluruhan, ini sudah mulai apa ya, mau menuju ke versinya Corolla Twin Cam atau AS92. Nah, kalau dilihat dari sini ini akan kelihatan sekali. Jadi ini ground clearance-nya itu lebih tinggi daripada mobil-mobil sekarang ya. Mobil-mobilnya ini jadi dulu kesannya lebih tinggi. Jadi untuk lari itu lebih enak. Jadi kayak gaya-gaya mungkin rally look kali ya. Seperti gaya-gaya rally look. Kemudian juga untuk action pintu. Ini kalau zaman dulu tuh pasti ada kesan-kesan dibungkus, dibalut dengan chrome. Nah, jadi lebih kelihatan elegan, lebih apa ya, kokoh. Kemudian juga ciri khasnya sama, ada lekukannya itu lekukan-lekukan yang serba lurus, serba kotak. Kemudian juga untuk kaca, kelipit kaca juga masih menggunakan action-action warna-warna chrome. Nah, ini hanya tambahan aja. Ini beli di aftermarket banyak ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam untuk interiornya. Ini untuk kaca door trim masih aslinya. Kemudian juga mungkin apa ini namanya, konsol-konsol box ya, semacam apa itu masih asli semua, belum ada yang dirubah. Warnanya warna-warna sedikit warna brown ya, warna brown. Nah, itu masih bersih. Ini juga mungkin masih bisa dibersihkan lagi kalau kita bawa ke salon mobil. Kondisi mesin juga masih, mesin masih kering ya? Mesin kering. Mesin aman. Kering, aman, AC hidup semua. Kemudian, nah, kita langsung lihat kondisi mesinnya ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung buka ya untuk kondisi mesinnya ya. Kondisi mesinnya ini 1300 kode mesin 2E. Ini sama persis sama yang dipakai oleh Starlet dan juga untuk Corolla Twin Cam yang 13. Nah, ini mana? Nah, sini. Nah, seperti ini. Lumayan masih terawat sih sebenarnya, nggak ada mungkin bekas-bekas pernah cedera benturan atau mungkin bekas laka ya, kecelakaan itu nggak ada, udah rapi. Hanya mungkin cat-catnya saja untuk kayak filter ini udah sedikit mengelupas. Kemudian juga untuk bodi depan ini masih lempeng ya, bodi masih lempeng-lempeng. Ini juga grillnya masih kenceng. Kemudian juga lampu masih pakai originalnya ya, Toyota. Kemudian yang satu ini sudah memakai produknya dari THC apa ya, dari THC, ini bukan originalnya. Oke, setelah kita lihat kondisi mesinnya seperti ini. Ini mesin itu paling praktis kalau dari Toyota, saya senangnya nomor rangka itu di depannya, lebih praktis. Dan juga untuk kondisi apa ini, engine mounting udah diganti baru ya, sebelah depan kanan baru. Kemudian juga apa ini namanya nih, belt-beltnya juga udah diganti baru semua beltnya. Untuk shockbreaker aman. Kemudian air wiper, ini ada yang lepas satu malah. Ini untuk kabel air wiper aman. Kemudian juga sudah dikasih pelindung peredam panas ya di bagian bawah kap mesin. Terus setelah kita lihat mesin, kita lihat langsung ke bagian belakang ya. Di sini untuk backlighting belakang ya, ini speakernya masih orisinil. Biasanya ini dari Panasonic kalau untuk ke Toyota. Sampai ke Corolla Twin Cam pun masih menggunakan kayak tipnya, masih menggunakan dari Panasonic. Kemudian juga ada handle ini untuk apa, pegangan ya. Kemudian juga untuk trim atasnya ini masih blue true. Kemudian juga lampu ini masih nyala, hanya aja untuk LED-nya udah lampunya diganti pakai LED yang lebih terang. Nah, ini kemudian juga untuk apa namanya, otomatis dengan door-nya, dengan pintunya itu masih fungsi. Masih fungsi ya? Masih fungsi. Nah, itu teman-teman. Cam digital fungsi. Nah, ini udah kalau kita lihat dari konsol box-nya, ini udah mau peralihan ke Corolla Twin Cam. Ini hampir sama. Cuma kalau Corolla Twin Cam itu dari sini ke sini bukanya. Kalau ini dari kiri ke kanan. Kemudian juga ada
untuk bagian belakang, untuk asbak, kemudian juga hand rem. Ini udah mulai menuju ke generasinya Corolla Twin Cam. Setirnya juga masih original, masih ada kode Corolla ya. Kode Corolla tempo dulu itu huruf hanya huruf C. Kemudian juga bagian speedometer itu masih asli dan masih fungsi semuanya. Kemudian juga ada tuas untuk wiper, kemudian untuk lampu masih orisinil, belum ada penggantian. Juga untuk ini konsol persneleng ini masih aslinya. Untuk ini apa namanya pematik anu itu ya, apa korek apa namanya sih, dia sih berfungsi, tulisan Jepangnya masih ada ini. Ini ya. Nah, ini masih ada stiker bertuliskan huruf kanji Jepang. Kemudian untuk pemantik rokok ya, ini untuk api. Lighternya masih fungsi. Kemudian ini hanya penambahan dari double din. Kemudian jamnya juga masih menyala ya. Jamnya, ayo coba. Nah, untuk jamnya juga masih fungsi, masih jalan. Hanya aja ini untuk pelindungnya udah agak sobek ini sebenarnya. Nanti bisa diganti sendiri ya, kan murah harganya. Kemudian juga untuk visor, untuk pelindung ini dari mungkin cahaya dari depan atau mungkin siang hari, pagi hari biar nggak silau, ini masih ada. Kemudian ini sama, ah ini agak mas, udah agak ini ya, udah agak seret. Fokus angle kan ya. Ya, kemudian kita lihat ke bagian belakang, ke bagasi. Untuk lampu masih, wah ini masih bagus banget ini kan. Ini masih udah ganti, ini pakai Daihatsu. Ini untuk lampu udah diganti, buka aftermarket ya. Karena yang aslinya kan dari Ichiko Toyota. Kita lihat bagian dalam. Bagian dalam masih bisa dikatakan masih rapi ya. Masih ada apa namanya ini, karet pelindungnya, kemudian juga untuk bagian ini yang paling rawan bocor sebenarnya, tapi ini masih aman. Kemudian juga list-listnya ini masih aman untuk air, karena untuk Corolla bahkan sampai Corolla Twin Cam itu paling lemah itu bagian sini, karena ini tempat turunnya air dari hujan, cuaca yang istilahnya terlalu ekstrim, kadang air menggenang di atas, yang sini biasanya keropos, tapi ini masih aman, masih oke. Kemudian juga tulang-tulangnya ini masih kokoh ya, belum ada misalnya mungkin yang peot atau apa, mungkin bekas dari benturan dengan tembok ataupun media yang lain, atau mungkin bekas kecelakaan. Ini bagian ini juga masih lempeng. Karet-karetnya juga, ini karetnya kayaknya masih baru ini. Karetnya masih baru. Kalau untuk lampu aja ini udah diganti pakai punya TYC. Tapi ya lumayan. Kemudian juga masih ada untuk tulisannya SS Salon, kemudian juga Toyota masih menempel rapi. Kemudian juga lampu baik stop lamp maupun lampu ini masih nyala semuanya. Dan kita lihat kemudian untuk nap-nap ini ya, ini masih rapi teman-teman. Ini masih rapi, karetnya juga masih aman. Kemudian juga kaca masih minim jamur ya, mungkin karena perawatan jadi ini minim jamur. Biasanya kalau yang Corolla-Corolla lama ini sudah berjamur, kusam. Ini masih keren banget cuy. Nah ini nih, ciri khasnya ini mobil lama. Pasti ada kayak model kayak gini. Kayak untuk apa? Untuk pilar AC. Tapi lebih jadi menambah kesan lebih oke, lebih apa ya? Kalau mobil-mobil dulu itu kesan mobil-mobil mewah, mobil mewah. Tapi dulu kalau sekarang udah jadul banget pakai kayak ginian. Pada masanya. Pada masanya guys. Oke, kita langsung lihat bagian interior bagian belakang ya. Tadi udah interior depan, kita lihat yang bagian belakang. Nah, ini masih rapi, masih aslinya, masih pakai bludru ya. Ini mobil-mobil dulu tuh sebenarnya mobil bludru. Karena mobil-mobil build-up Jepang itu seperti ini. Oh ya, jadi mobil ini punya, mobil ini rivalnya kan mobil Civic ya, Civic Wonder. Kemudian ada Civic, apa dulu ya, Civic, satunya Civic Wonder apa tuh? Accord. Oh, Honda Accord. Nah, itu rivalnya Honda Accord. Cuma kita tahu sendiri kalau untuk Honda, kepiawaiannya dalam kenyamanan
lebih oke dibandingkan dengan Corolla. Makanya kenapa mobil ini dikatakan mobil gagal produk, karena dari generasi satunya aja, generasi GL yang pertama keluar tahun 85 sampai 86 hanya 1 tahun, kemudian muncul generasi yang Corolla SS Saloon. Tipe bagi SS Saloon hanya 1 tahun, keluarlah Corolla Twin Cam atau i92. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit review kita tentang Corolla SS Saloon ini. Mungkin teman-teman ada yang berminat atau ingin bernostalgia dengan Corolla SS ini, bisa dipinang dengan harga 25 juta. Nanti langsung saya sertakan untuk kontak yang bisa dihubungi. Bisa datang langsung, pantau langsung, cek oke, langsung bayar. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa yang punya informasi, karena dari informasi kita jadi akan tambah ilmu lagi tentang info tentang kendaraan ini. Mungkin ada yang menambahkan, oh itu mesinnya seperti ini, seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.